Halo guys, ketemu lagi sama gue dan The Geng di channel YouTube gue. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik aja ya guys. Udah beberapa hari ini kita nggak ketemu di video terbaru, sekitar semingguan lebih atau bahkan mungkin mau nyampe 2 mingguan kali ya gue nggak bikin video terbaru gitu, karena kebetulan gue lagi ada kesibukan sedikit gitu ya. Asik. Jadi akhirnya gue nggak bisa bikin video, dan di kesempatan kali ini gue ingin membuat video terbaru lagi nih. Video terbarunya apa sih ya kan? Video terbarunya itu ya seperti biasa, gue nge-review rokok lagi nih. Tapi di video kali ini gue mencoba melakukan eksperimen terbaru, yaitu mereview rokok yang agak jarang dinikmati gitu. Jarang dinikmati gitu sama orang-orang. Nama rokoknya itu adalah Apache. Apache. Apa sih ya kan? Apache, Apache, Apase, apa apa sih ya kan, udah pokoknya itulah pokoknya namanya. Nah, rokoknya itu seperti ini loh guys bentuknya, warnanya, warna bungkusnya sih ya cool banget gitu ya, anjir, warna bungkusnya sih keren banget ya, warna abu-abu gitu, terus ada lambang orang Dayaknya gitu, pokoknya Apache banget deh ya. Bagian depannya dan belakangnya itu sama. Oke guys, sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu agar kalian semua bisa berlangganan di video-video terbaru gue ya kan. Jadi lu kalau mau nonton video gue, kalau ada video terbaru tuh langsung nongol itu di timeline lu ya kan. Nah, oke, lanjut ngomongin soal rokok apa sih nih ya. Apa sih? Apache lah. Susah gue nyebutnya. Mengenai kotaknya tadi udah gue bahas, asik. Dan mengenai nikotinnya itu, rokok Apache ini nikotinnya mempunyai nikotin 2,2 mg nikotin dan mempunyai 31 mg tar. Di bagian sininya itu ada tulisan dilarang menjual memberi pada anak usia di bawah 18 tahun dan perempuan hamil. Ini sih semua rokok ada tulisan kayak gini. Gak penting juga sih sebenarnya gue bahas. Rokok ini ada berapa batang sih kak? Rokok ini itu isinya 12 batang. Dan harganya berapa sih? Kalau di harga di bagian price tag-nya nih, yang bea cukainya itu 13.500. Tapi gue beli di warung, rokok ini tuh cuma 13.000 rupiah. Lo bisa dapetin 12 batang. Nah, produksian dari rokok ini, produksinya di mana sih? Produksi rokok ini itu di PT Karya Divya Mahardika, daerah Surabaya, Indonesia tentunya. Ya kan? Dan gue nggak menemukan apa ya, menemukan slogan dari rokok ini, karena rokok ini emang jarang banget gitu ya diminati kalau untuk di daerah gue ya, untuk di daerah Bekasi, Jakarta dan sekitarnya mungkin agak sedikit jarang. Tapi kalau untuk daerah Jawa gue nggak tahu, kayaknya di daerah Jawa nih kayaknya laku nih rokok ini nih. Rokok ini terbilang cukup murah, 13.000, isinya 12 batang dan isinya juga benar-benar tebel banget gitu ya. Di bagian atasnya itu ada tulisan premium kretek nih. Kayak gini ada tulisannya premium kretek. Oke, ini gue buka. Tadi kebetulan udah gue buka. Ini dalamnya itu seperti ini loh guys. Timahnya itu warna kuning kayak rokok-rokok super gitu. Nah, mengenai modelnya itu nggak beda jauh kayak rokok jarum super tuh. Panjangnya juga ya kurang lebih hampir sama lah kayak rokok jarum super gitu ya. Tapi bedanya di Apache itu bagian filternya itu. Bagian di filternya itu ada kayak totol-totolnya gitu, kayak hampir kayak mirip-mirip kayak apa sih ya, kayak rokok mainan gitu yang di abang-abang, yang rokok-rokok di yang diplastikin tuh keluar gula kalau nggak salah tuh, jajanan bocah gitu ya. Oke guys, yuk langsung aja gue coba bakar.